Jadi dah ada apa betul dia punya maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam Kedah aman makmur bersama memacu transformasi. Yang amat berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, merangkap Menteri Pendidikan Malaysia. Yang berhormat Dato' Haji Tajul Urus bin Mat Zain, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengangkutan dan Kejeraya Negeri Kedah, mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Yang berbahagia Dato' Haji Supaat bin Tumin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Pendidikan, mewakili Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Yang berbahagia Datin Haji Azwiah binti Hassan, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, Pegawai-pegawai Kanan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, Pegawai-pegawai Pendidikan Daerah, tetamu-tetamu jemputan, seterusnya hadirin yang dihormati. Main berliut berisi padat, tidak bercabang, lembut empulur, resamnya timur menjunjung adat, bila bertandang, salam dihulur. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan, batang keladi, girang rasa tidak terperi bertemu tuan yang baik budi. Selamat datang ke Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman sempena majlis perjumpaan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia bersama-sama warga Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Hadirin yang dihormati, memberkati majlis pada hari ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan diperusikan oleh Tuan Haji Muhammad Zaki bin Hussein, Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم. Dengan penuh rasa rendah diri dan rasa terharu, kami menadah tangan melafazkan rasa kesyukuran kepadamu ya Allah. Dengan taufik inayah dan darimu jua, kami berupaya berada dalam majlis perjumpaan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pendidikan Malaysia bersama warga Jabatan Pendidikan Negeri Kedah pada hari yang berbahagia ini. Ya Allah, Ya Mudabbirul Amr,
Pada saat dan detik ini, kami hulurkan tangan pengharapan, memohon ihsan dan pimpinan-Mu, agar Engkau anugerahkan pautan rasa kasih sayang antara kami. Kurniakanlah kesabaran, ketabahan, semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan yang tidak mengenal erti putus asa, dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan pendukung muasan pendidikan negara, demi meningkatkan kualiti akademik dan kurikulum anak-anak didik kami, agar mereka menjadi modal insan mulia yang berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada detik ini jua kami mohon kepada kebesaran-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah kesihatan akal dan fizikal kepada kami, khususnya kepada pemimpin yang kami sayangi dan kasihi, Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia, agar dengannya beliau dapat bekerja mencurahkan amal baktinya dalam arti kata memimpin kami berkhidmat dengan luhur dan cemerlang dalam melahirkan anak didik yang mulus dengan siraman kasih, sifat mulia dan akhlak terpuji, di samping para pendidik yang sentiasa berkorban masa dan tenaga demi memastikan Malaysia tanah air tercinta agar sentiasa aman, sentosa, makmur dan sejahtera. Allahumma jal jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatubna syaqiyan wa la matruda. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Semoga dengan pembacaan doa munajat itu tadi, majlis kita diberkati ilahi, dilancarkan urusan sepanjang hari. Nelayan yang berkorban seiring lautan, bersabuk nyawa tanpa jemu. Bacaan doa mohon keberkatan, ucapan aluan raikan tetamu. Hadirin yang dihormati, seterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datin Hajah Azuyah binti Hassan, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Terima kasih kepada saudara dari pengerusi majlis Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan Malaysia, Yang Berhormat Datuk Haji Tajul Urus bin Mat Zin, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah, Mengurusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengangkutan dan Kerja Raya, mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Darul Aman, Yang Berbahagia Datuk Haji Sufaat bin Haji Tumin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan, mewakili Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Datuk-datuk, Datin-datin, dif-dif jemputan dan para hadirin sekalian. Alhamdulillah, saya mewakili warga pendidikan Negeri Kedah Darul Aman memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga dengan rendah hati kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah perkenan serta izinnya maka kita semua dapat berada di sini dengan tidak disangka-sangka, di mana majlis yang sangat bererti pada kami ini diserikan oleh kehadiran pemimpin yang amat kita sayangi dan amat disayangi oleh rakyat sekalian, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang juga Menteri Pendidikan Malaysia, atas kesudian melapangkan masa yang amat berharga
untuk berkunjung ke Jabatan Pendidikan Negeri ini pada hari ini, walaupun seperti yang kita semua sedia maklum, jadual yang amat berhormat sangat ketat dan sangat padat. Saya mewakili seluruh warga pendidikan negeri ini ingin menyampaikan rasa terharu ini atas kesungguhan yang amat berhormat tunjukkan terhadap agenda-agenda pendidikan sepanjang yang amat berhormat memegang jawatan-jawatan tersebut. Juga terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Tajul Urus bin Makzin kerana telah sudi hadir untuk mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman. Serta terima kasih kepada semua hadirin sekalian. Saya sebenarnya dimaklumkan bahawa kunjungan Yang Amat Berhormat ke Jabatan Pendidikan Negeri Kedah ini adalah untuk jamuan tengah hari beramah mesra dengan para-para pemimpin daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Dan saya diberi masa hanya 5 minit oleh juru acara untuk bercakap apa saja, tetapi hanya boleh disampaikan dalam masa 5 minit. Oleh yang demikian, Yang Amat Berhormat, saya akan cuba percepatkan ucapan terima kasih. Tapi lagi tak habis kata terima kasih, saya minta maaf juru acara, saya tak berhenti. Yang Amat Berhormat Datuk dan juga datin-datin serta hadirin yang dihormati sekalian, seperti yang Yang Amat Berhormat sedia maklum, di depan itu sudah pun disediakan set jamuan tengah hari yang mana semua pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri telah pun memerah otak selama 3 hari untuk mencari menu yang paling sesuai dan paling disukai oleh Yang Amat Berhormat. Sebab agenda lain tak ada dah, DTP pun tak ada, semua tak ada dah. Jadi saya rasa orang-orang Negeri Kedah berjaya dapatkan menu cara kampung tu rasanya ikan perkasam, jeruk maman tak tahulah dapat ke tidak. Saya suruh mereka cari jeruk maman, gulai ikan sembilan insya-Allah ada. Dan satu lagi, hak ni saya pelik, saya pun ekor lembu asam pedas tapi kering. Tak ada kuah, saya tak tahu macam mana dah. Saya takut ke timbalan KPPM nak marah kat saya. Sat lagi macam mana tak ada kuah, saya tak tahu macam mana dia dapat. Yang Amat Berhormat Tan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya nak sambung sikit saja lagi ucap terima kasih, iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Kedah nak rakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kerana telah sudi, KPM telah sudi memilih Negeri Kedah, tak tahulah pasal apa, memilih Negeri Kedah sebagai negeri rintis dalam program transformasi daerah yang kita panggil DTP bagi tahun 2013 hingga 2025 bersama Negeri Sabah. Saya pun faham kita dipilih atas apa yang kita sebut sebagai kekurangan diri kot. Jadi kita faham kita akan pulun habis-habislah untuk memperbaiki diri kita yang kurang itu, insya-Allah Yang Amat Berhormat. Dan juga saya ingin menyatakan bahawa DTP bersama-sama dengan program Kedah Top 5 dan juga lain-lain program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, oleh PPD, oleh jabatan, telah pun menjulang Negeri Kedah naik sikit. Tak lawan dengan orang lah, lawan sendiri lah. Naik sikit peningkatan dia, tetapi kita bangga dalam UPSR 2013, PMR dan SPM kita naik sikit. Kita tak berani nak banding dengan orang sebab naik pun mungkin tak banyak. Mereka kata takut kita syok sendiri. Tapi insyaAllah kita bangga sebab kita telah berjaya. Dan itulah hasil daripada kombinasi kerja antara pegawai di JPN, pegawai di PPD, pegawai di sekolah-sekolah, pengetua dan guru besar. Yang Amat Berhormat Tan Sri dan juga hadirin sekalian, insya-Allah segala pesanan-pesanan dari semua pegawai-pegawai di kementerian kita telah tulis dah dalam diary. Kita akan ikut pesanan-pesanan itu satu persatu dan kita tidak akan lupa. Perkasam telah pun kita seluk, jadi biarlah ia sampai ke pangkal lengan insya-Allah. Dan program DTP ini kita akan sambung dengan penuh semangat. Dan insya-Allah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah akan memainkan peranan bagi
mencapai matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dan terima kasih yang terakhir sekali adalah tentang tahfiz model Ulul Albab. Negeri-negeri lain duk tanya lah bila saya pergi mesyuarat kemarin dulu di Putrajaya, mereka tanya, kita pakai ilmu jampi apa ni? Mereka pilih Kedah juga. Saya kata tak ada jampi apa lah, mereka berkenan saja pasal mungkin ada Langkawi kot. Boleh bolehlah semua orang hadir bila bawa mai sini. Saya kata kita tak pernah pakai jampi apa-apa dan kami warga pendidikan Negeri Kedah teruja sungguh dengan program tahfiz model Ulul Albab yang telah pun dilancarkan di Negeri Kedah pada 10 Julai lepas, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Terima kasih banyak-banyak Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian. Itu sajalah ucapan terima kasih yang saya boleh bagi dalam masa lebih dah 5 minit. Minta maaflah juru acara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Yang Amat Berhormat Tan Sri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati. Wangi rupanya si bunga melur dipetik orang di dalam taman. Cuadah penganan sudah diatur, sudilah jamah, usahlah segan. Apa yang kurang dicaci jangan. Hidangan kami tidak seberapa, sudilah Tuan menjamu selera. Sekadar umbut dari belukar, labu dari gunung, ikan dari paya, sedikit daging dan madu lebah. Silalah Tuan jamah dengan kalimah bismillah. Dipersilakan. Guys, thank you guys. Kerja dan tidak menghayati, iaitu dalam satu tempoh yang agak tidak terlalu panjang, kita nak menganjak pembangunan pendidikan negara kita pada suatu tingkat yang lebih tinggi. Ketua pengarah pun ramai selain daripada KPPM. Satu perkara yang biasa saya fikir amat penting sekali ialah soal dari segi pembangunan modal insan dan komitmen tenaga warga kementerian kita untuk memikul suatu amanah baru untuk membolehkan apa yang telah pun kita maktubkan dalam pelan itu diterjemahkan dalam bentuk hasil ataupun outcome yang dengannya itu dapat dilihat satu perubahan besar dari segi kualiti pendidikan di negara kita. Jadi sebab itulah maka saya sentiasa mengingatkan pada diri saya dan rakan-rakan yang lain di perkhidmatan tentang penting pelan itu dapat di pahami dan dihayati, dan atas rasa tanggungjawab bersama disempurnakan. Dan itu telah pun kita mulakan sejak tahun yang lepas, bermula tahun 2013. Walaupun dalam tempoh masa yang agak singkat, kita telah berjaya menyempurnakan beberapa inisiatif, dan atas komitmen yang telah pun saya tunjukkan bahawa kita telah menyediakan laporan bertulis yang lengkap, iaitu laporan tahunan yang pertama yang telah pun kita bentangkan kepada khalayak rakyat Malaysia. Dan oleh sebab itu sekarang kita masuk kepada tahun kedua dalam gelombang pertama ini. Lebih banyak lagi inisiatif yang perlu kita sempurnakan. Dan apabila kita membicarakan soal itu, pastinya kita memerlukan dokongan dan penglibatan semua peringkat pegawai-pegawai kita, bukan saja di peringkat kementerian tetapi lebih utamanya ialah di peringkat negeri, daerah dan paling pokok sekali lagi di peringkat sekolah, leadership at the school level. Dan bila mana kita laksanakan bagaimana disebutkan oleh Datin Pengarah tadi, Kedah dikenal pasti sebagai salah sebuah negeri selain daripada Sabah untuk kita mulakan projek pertama
program transformasi daerah ataupun district transformation program, saya sendiri rasa agak kagum bagaimana dalam tempoh yang singkat setahun ataupun kurang daripada itu, Kedah dan juga Sabah yang pada satu ketika dianggap antara yang agak, tak maaf, ke belakang sedikit daripada tempat-tempat negeri lain, sudah dilihat menganjak kedudukan ke satu paras yang lebih baik lagi. Jadi terima kasih dan tahniah kepada semua. Pastinya bila kita kaji dan teliti semula kenapa itu berhasil, ialah kerana kepimpinan ataupun kepemimpinan, leadership di semua peringkat, baik di peringkat negeri, daerah dan saya sebutkan tadi di peringkat sekolah. Bila peketua sekolah merasakan itu suatu tanggungjawab dan dia tidak bertindak seperti biasa, dia bertindak lebih luar daripada biasa dan juga dapat memotivasikan guru sebagai tenaga penggerak untuk membimbing dan mengajar anak-anak mereka di sekolah-sekolah, maka perubahan besar sudah pun mula berlaku. Itu hanya dalam tempoh saya kira kurang daripada setahun. Dan sebab itu saya telah mengarahkan di peringkat kementerian kita percepatkan proses transformasi. Dan bila sebut transformasi, dia akan melibatkan transformasi di peringkat tertinggi di kementerian, negeri, daerah dan yang penting di bawah adalah di peringkat sekolah sendiri. Jadi bila itu dapat kita laksanakan lagi tahun ini dan terusan untuk tahun hadapan, maka lengkaplah satu daripada inisiatif yang paling ditekankan, iaitu untuk memperkasa, bukan memperkosa, memperkasakan sistem pendidikan kita baik di peringkat negara, di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah dan sekolah. Sebab itu saya minta supaya komitmen ini diberikan secara berterusan. Kerana proses perubahan ini agak memakan masa yang lama. Ada orang bertanya dengan saya, kenapa kita akan mengambil masa selama 13 tahun untuk sampai ke satu kedudukan yang dikatakan 1/3 di atas daripada yang sekarang ini 1/3 di bawah. Saya sebutkan bahawa ini memang cabarannya. Kalau tanya saya dan hasrat saya, kalau boleh besok, kenapa mesti tunggu 13 tahun? Tapi saya sedar itu tidak mungkin boleh berlaku kerana ia melibatkan banyak perkara, banyak komponen, banyak aspek dan proses untuk meningkatkan martabat dan kedudukan kita ini tak boleh berlaku dalam satu tempoh yang begitu cepat dan segera. Jadi mau tidak mau kita akan melalui proses ini, tapi kita yakin bila mana bawah-bawah ini kita adakan satu midterm review dan retreat kita di Podixon, sebahagian mungkin hadir dalam pertemuan kita itu, dia sudah dirangka dengan begitu rupa, iaitu bila pelan sudah disediakan, kalau waktu style lama dulu diserahkan kepada kementerian, tengoklah macam mana dia nak buat. Kadang-kadang antara banyak perkara yang kita lakukan sebagai tugas dan tanggungjawab kita, dia tenggelam dan kadang-kadang pun tidak mengetahui apakah keputusannya. Kali ini format dan model itu sudah pun disediakan. Tiap-tiap tahun kita ada review, tiap-tiap tahun saya kena membuat laporan pada negara, tiap-tiap tahun saya kena bentangkan laporan pada Perdana Menteri. Dan semua daripada kalangan kita di peringkat tertinggi sampai ke bawah ada KPI masing-masing. Dan dengan adanya PADU sebagai contoh unit yang menggerakkan operasi pelan ini, maka saya yakin bahawa ia bukan seperti biasa. Saya sebutkan, it is not the standard way that we do things. Ini bukan perkara yang biasa kita lakukan. Ini satu perkara yang lebih daripada biasa. Dan sebab itu memerlukan kita kerja komitmen yang tinggi, tetapi berfikir di luar kotak bagaimana sesuatu perkara yang kita hadapi. Ini segi soal permasalahan, program dan sebagainya itu nak kita laksanakan supaya dia dapat mengeluarkan outcome yang sebaik-baiknya. Kita perlukan komitmen yang agak luar biasa. Tapi saya sudah melihat sendiri dengan pendekatan baru
yang sedang kita ambil ini nampak message itu sudah sampai agak menyeluruh sampai ke bawah, malahan lebih daripada itu kalau ikut apa yang disebutkan dalam pelan itu, anjakan yang ke-11 ataupun 9 ya, sarana ibu bapa, yang ke-9 9 sarana ibu bapa. Bagaimana yang saya lihat pada malam tadi kan majlis hari itu, ada seorang pengurusi PIBG berdiri macam seorang motivator, komited untuk bangunkan sekolah dan bantu banyak sekolah-sekolah lain, seorang engineer, tetapi dia punya sikap tu agak begitu baik sekali, amat memperangsangkan. Kalau semua sekolah ada pimpinan sarana ibu bapa sebegitu, saya kira banyak masalah kita dapat kita atasi. Jadi sebab itu saya yakin ini memerlukan komitmen, dan saya nak mengajak pimpinan yang ada di peringkat negeri Kedah, bukan setakat yang telah kita usahakan, akan terus kita laksanakan supaya kita dapat mencapai tahap kemajuan yang lebih tinggi dalam suatu tempoh yang tidak terlalu panjang. Jadi untuk itu kita perlu bersifat ikhlas dan jujur kepada diri kita, kerana yang ada di hadapan kita inilah yang kita usahakan adalah untuk kepentingan bangsa, agama dan negara. Tidak ada sesuatu bangsa yang boleh maju tanpa ilmu dan pendidikan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu bagi kita komitmen ini adalah satu amanah dan tanggungjawab. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua peringkat pimpinan di negeri Kedah, dan kita akan terus bekerjasama, sifat ikhlas, dan kalau ada isu dan permasalahan kita cari jalan menyelesaikan dan tidak membiarkan dia berlarutan. Saya jangka dengan cara begitu Kedah akan melonjak lebih tinggi daripada apa yang kita lihat pada hari ini, dan lain kali kena makan jamu dan jamuan yang agak lebih besar daripada yang disediakan pada tengah hari ini. Terima kasih, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalung budi setinggi penghargaan diberi atas ucapan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi. Tanam leguna tumbuh kelapa, terbit bunga pucuk mati. Budi Tan Sri kami tak lupa sudah terpaku di dalam hati. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jampangan. Terima kasih daun keladi, Budi Tan Sri jadi kenangan. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati, dengan itu berakhirlah sudah majlis perjumpaan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bersama-sama warga Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Majlis sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri atas kesudian melapangkan masa bertamu pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tanda terima kasih seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, satu tepukan gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri. Seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Kedah mendoakan agar Yang Amat Berhormat Tan Sri sentiasa diberikan kesihatan yang baik agar dapat terus menerajui pendidikan di Malaysia. Akhir kata dari saya, maaf andai terkasar bahasa mahupun keterlaluan cara sepanjang mengendalikan majlis pada hari ini. Hadirin yang dihormati, diumumkan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin dan tetamu-tetamu jemputan akan beredar ke sesi bergambar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.